Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Piala Dunia tinggal 6 hari saja lagi. Berikut merupakan keputusan perlawanan yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi di EPL. Arsenal semakin menghampiri kejuaraan Liga selepas berjaya menang ke atas Wolves dengan jaringan 2-0. Aston Villa berjaya mengekalkan momentum kemenangan dalam Liga selepas mendudukkan Brighton 2-1. Manchester United berjaya menang ke atas Fulham dengan 2-1. Serie A, Roma hanya mampu seri satu sama dengan Torino dengan menyaksikan Jose Mourinho sekali lagi dikenakan kad merah. Inter berjaya mengatasi Atalanta 3-2. AC Milan berjaya menang 2-1 ke atas Fiorentina. Juventus pula menang selesa 3-0 ke atas Lazio. Di League One, PSG membelasah Ox 5-0. Arsenal semakin jauh meninggalkan Manchester City. Arsenal menggunakan sebaik-baiknya peluang yang ada untuk mendahului Liga Perdana Inggeris dengan perbezaan 5 mata di atas Manchester City selepas berjaya mencatatkan kemenangan ke atas Wolves dengan jaringan 2-0. Kedua-dua jaringan tersebut telah dilakukan oleh ketua pasukan mereka iaitu Martin Odegaard pada minit ke-55 dan juga 75 permainan. Manchester City yang sebelum itu tewas 2-1 kepada Brentford di Etihad dilihat sukar untuk menembus permainan secara bertahan anak buah Thomas Frank yang begitu berdisiplin dalam menyerap setiap serangan yang dilakukan oleh Manchester City. Kekalahan City ini sudah pasti menggembirakan para penyokong Arsenal yang dilihat sudah tidak sabar untuk menjulang tahta EPL untuk musim ini. Manchester United menang nasib. Manchester United yang bertanah ke Craven Cottage dalam pertemuan dengan Fulham pada awal pagi tadi dengan keputusan yang telah berpihak kepada pasukan pelawat dengan jaringan 2-1. United terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-14 melalui satu lorongan cantik Bruno Fernandes ke far post yang mencari Eriksen yang tidak dikawal mudah menolak masuk ke gawang Fulham. Fulham yang juga memperoleh beberapa peluang menarik tetapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol yang dipinggirkan daripada skuad Piala Dunia iaitu David De Gea. Pada minit ke-61 akhirnya Fulham berjaya menyamakan kedudukan melalui bekas pemain Manchester United sendiri iaitu Daniel James yang mudah menampan masuk lorongan cantik daripada kapten pasukan Tom Kenny. Garnacho sekali lagi menjadi hero apabila berjaya menjadikan gol kemenangan buat Manchester United betul-betul di hujung masa kecederaan separuh masa kedua sekaligus 3 mata penuh milik mereka. Kemenangan ini berjaya meletakkan mereka selesa di tangga kelima dengan 26 mata berbanding Liverpool di tangga keenam dengan 22 mata. Juventus bernam Lazio. Pasukan yang digelar The Old Lady itu semakin menemui momentum mereka apabila berjaya mendapatkan 6 kemenangan dalam Liga secara berturut-turut selepas berjaya memenam Lazio 3-0 di Turin awal pagi tadi. Moiskin berjaya meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-43 dan juga minit ke-54 menjadikan dia antara penyerang muda Itali yang perlu diberikan perhatian pada ketika ini. Arkadiusz Milik berjaya menjadikan gol ketiga Juventus pada minit akhir perlawanan. Hasil umpanan daripada Federico Chiesa yang sudah kembali berasing selepas berehat panjang akibat kecederaan ACL. Kemenangan ini sudah pasti menggembirakan pengurus mereka Max Allegri kerana mereka telah berjaya memanjat ke tangga ketiga Liga sebelum berehat untuk memberikan ruang kepada aksi Piala Dunia. Ronaldo kritik Erik Ten Hag. Cristiano Ronaldo sekali lagi mencetuskan kontroversi dengan menyatakan yang dia sedang dikhianati oleh klubnya sendiri dan semakin kurang menghormati pengurus pasukan iaitu Erik Ten Hag. Dia juga turut mengkritik pengurus pasukan sebelum ini iaitu Ralf Rangnick yang merupakan antara punca dia semakin kurang menyelah di Manchester United. Dia telah mengesahkan yang dia mahu berpindah pada musim panas lalu sebelum kehadiran Ten Hag lagi tetapi United gagal memberikan kebenaran kepadanya sekaligus menyebabkan hubungan dengan klub menjadi keruh. Dia mengatakan yang Erik Ten Hag tidak menghormatinya dan itu menyebabkan dia hilang rasa hormat kepada pengurus itu. Dia juga ada membidas kembali kritikan bekas rakan pasukannya iaitu Wayne Rooney yang disifatkannya sebagai cemburu kerana dia masih lagi dapat bermain pada tahap tertinggi. Manakala Rooney sudah pun menghampiri tahap obesiti. Dia sudah merasakan perkara ini sejak daripada musim lalu lagi tetapi tetap cuba memberikan yang terbaik terhadap kelab demi kerennya sahaja. Kami tidak gentar untuk cakap yang kami tidak menang Piala Dunia, kata Harry Kane. Harry Kane mengakui yang mereka kini sudah tidak takut lagi untuk bercakap yang mereka akan memenangi Piala Dunia walaupun selepas persembahan buruk mereka pada UEFA Nations League. Dia percaya yang skuad England sekarang ini memiliki kelebihan untuk membawa pulang Piala Dunia pada kali ini selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 1996. Kane juga menambah yang setiap negara yang menyertai Piala Dunia kali ini juga mempunyai peluang untuk menang tetapi bergantung kepada tahap keyakinan dan cara mereka mengadaptasikan corak permainan di atas padang. Mereka sudah lama bersama-sama dalam skuad England dan pemilihan pemain yang dilakukan oleh pengurus mereka iaitu Gareth Southgate sangat memberikan keyakinan untuknya memberikan aksi yang terbaik apabila kempen Piala Dunia bermula nanti. England akan memulakan kempen Piala Dunia bertemu dengan Iran dalam Grup B pada 21 November nanti. Confident sungguh dia pun. Kecederaan James Maddison tidak serius. Dia yang terpaksa dikeluarkan di awal separuh masa pertama semasa menentang West Ham semalam mengesahkan sendiri yang kecederaan yang dialaminya tidak serius dan dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik untuk Qatar bersama England. Dia yang baru mendapat peluang kedua untuk menyertai England sudah pasti kecewa jika mendapat kecederaan pada saat akhir seperti ini dan masa yang ada untuk Piala Dunia bermula dapat digunakan sebaiknya untuk berehat dan pulih daripada sebarang kecederaan. Mereka bagaimanapun perlu melaporkan diri untuk menyertai latihan pusat pada hari ini sebelum berlepas ke Qatar untuk memulakan kempen Piala Dunia.
Pep Guardiola masih belum pasti masa depannya di Manchester City. Pep Guardiola masih lagi berdolak dalih mengenai masa jabatannya di Etihad selepas kontraknya tamat pada hujung musim nanti. Dia mengaku yang sukar untuknya mencari tempat lain yang lagi bagus selain daripada Manchester City. Dan dia sekarang sudah pun memasuki tahun ke-7 bersama City, jauh lebih lama daripada tempoh dia bersama dengan Bayern dan juga Barcelona dulu. Dia masih lagi belum mahu mendedahkan sama ada dia akan terus kekal di Etihad ataupun sebaliknya. Firmino semakin pasti kekal di Anfield. Kontrak penyerang The Reds itu sudah semakin hampir ke penghujungnya, iaitu pada Jun 2023. Tetapi sudah disahkan oleh juga Klopp tentang tawaran baru yang sudah dikeluarkan. Dia yang sebelum ini kecewa kerana gagal untuk mendapatkan tempat untuk mewakili Brazil ke Piala Dunia, dilihat akan meneruskan kerjanya di Liverpool untuk beberapa tahun lagi. CEO Dortmund sahkan ada tawaran yang mereka terima mengenai Jude Bellingham. Borussia Dortmund telah mengesahkan yang mereka akan membuat perbincangan tentang masa depan Bellingham selepas tamat Piala Dunia nanti. Sekebalinya dia daripada kata nanti, kita akan mengadakan perbincangan bersama ibu bapanya. Dia dah sudah pasti ejennya adakah dia mau kekal ataupun berpindah, kata Watzke. Bellingham yang menyertai Dortmund daripada Birmingham pada tahun 2020 telah berjaya menarik minat pasukan gergasi Eropah seperti Real Madrid, Manchester City, Liverpool dan Manchester United untuk mendapatkannya. Cody Gakpo namakan 5 pasukan yang bertuah untuk dia bermain. Pemain PSV yang kini sudah mencatatkan 13 gol, 17 assist dalam semua kejohanan mendedahkan nama 5 pasukan yang dia rasakan bertuah jika dia dapat bermain dengan mereka. 5 pasukan disebut oleh pemain itu adalah Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City dan juga Liverpool. Walau bagaimanapun, dia perlu memastikan dahulu pasukan yang sesuai untuk dia berpindah bagi mengembangkan lagi bakatnya dalam bola sepak. Leeds dan juga Southampton telah membuat tawaran pada musim panas yang lalu, tetapi dia memilih untuk menunggu tawaran daripada pasukan yang lebih besar. Paris Saint-Germain cuba cantas Son Heung-min. Paris Saint-Germain cuba memancing Son Heung-min untuk menyertai mereka selepas Real Madrid juga sedang berusaha untuk mendapatkannya. PSG memilih Son di atas faktor untuk menggantikan Messi dan juga Mbappe yang masih belum pasti masa depan mereka di sana. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi sendiri akan cuba bercakap dengan pemain itu semasa dia kata nanti sebagai percubaan untuk meyakinkan dia supaya datang ke PSG. Son yang sebelum ini mengalami retak pada bahagian tulang soket mata sudah disahkan tepatnya dalam pasukan Korea Selatan yang kini masih lagi perlu berhati-hati dengan kecederaannya yang belum lagi 100% pulih. Robert Sanchez diintai Manchester United dan juga Chelsea. Penjaga gol utama Brighton itu kini sedang dalam pemerhatian Manchester United dan juga Chelsea yang masing-masing sedang mencari pengganti kepada penjaga gol utama mereka. Manchester United dilihat lebih terdesak untuk menggantikan David De Gea yang sudah semakin berusaha sambil pengurus Erik Ten Hag sedang menekankan corak permainan berbeza. Manakala Chelsea pula sedang mengalami krisis kecederaan dan jika mereka berjaya membawa masuk Sanchez, sudah pasti dapat mengukuhkan lagi bahasa pertahanan mereka. So itulah video untuk kali ini dan terima kasih sebab duduk sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.